Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di channelnya Karim Al-Fatih, kawan. Malam ini karena belum bisa tidur, jadi kita mau nge-review bahan kelapa albino hasil ngebolang saya tempo hari ya. Nah ini oke, ikuti terus videonya ya. Nah, jadi ini hasil ngebolang kemarin ya, kawan. Kita dapat dua kelapa albino. Ini masih belum saya tanam ya, masih seperti ini. Nah, kelapa albino sendiri ini untuk pohonnya saya belum pernah lihat ya, karena ini termasuk jenis sebenarnya kelapa yang cacat ya. Kelapa yang pertumbuhannya kurang normal. Nah, jadi ini kelapa yang kekurangan zat hijau daun atau klorofil ya, makanya daunnya warnanya putih. Nah, tapi untuk yang pecinta bonsai kelapa ini termasuk salah satu bahan yang diburu pencinta tanaman hias bonsai kelapa ya, karena selain warnanya lain sendiri, harganya juga lumayan ya kawan. Jadi pernah di review oleh salah satu master bonsai kelapa ya, itu yang masih tunas seperti ini aja harganya sekitar 250.000, masih tunas seperti ini ya. Bagaimana kalau dia sudah berbentuk bonsai kelapa ya, yang sudah mengalami proses perawatan ya, pasti harganya juga cukup mahal. Jadi si albino ini termasuk bahan incaran pecinta tanaman hias bonsai kelapa ya, karena ada beberapa kategori dalam bonsai kelapa ya, atau kelapa yang digunakan, yang diincar para penghobi bonsai kelapa, diantaranya adalah kelapa minion, kembar, cabang, serta albino ini kawan ya. Ini masih tunas seperti ini, harganya sudah sekitar 250.000. Bagaimana kalau dia nanti sudah jadi bonsai kelapa albino yang cantik, pasti harganya bakal lebih mahal. Ini belum saya paparkan ya, mungkin besok atau lusa baru kita pindah ke pot. Sementara ini masih saya rendam di bekas kaleng cat ya. Di bawahnya saya kasih air. Ini juga di bawahnya masih air. Oke, mungkin sekian dulu kawan review bonsai bahan kelapa albino hasil ngebolang kemarin. Nanti kita akan lanjut selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam pemula yang pantang menyerah.